saya dari kelas 9B. Saya akan membuat tutorial cara membuat kincir angin dari kertas lipat. Langkah pertama, kita harus membuat garis seperti ini. Setelah itu, kita menggutinya sebagian seperti ini. Kemudian, gunakan jarum untuk mengikat bagian ujung kertas lipat ini. Lalu, kita gunakan selotan untuk menjadi tiang dari kincir angin ini. Dan akhirnya menjadi seperti ini. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.